Di sebuah desa, hidup wanita cantik bernama Ayu. Ayu adalah anak dari pemangku pura dalam. Ayu memiliki sifat yang sangat rajin. Maka dari itu, ia menjadi juru sapu di pura tersebut. Pada suatu hari, Haji, gak mau nyapu dulu ya di pura. Ya, gak. Hati-hati ya. Ya, Ji. Lihat juga Ayu tuh, udah kerjaannya diam di rumah, mau aja disuruh nyapu-nyapu pura. Iya, aku juga gak mau kayak gitu, kerjaan apa sih? Ya udah yuk, tinggalin aja. Yuk. Sendirian di sini. Saya juga nggak tahu Nek, kenapa tiba-tiba saya bisa ada di sini. Ya udah, sini ikut Nenek. Ayo, sekarang ikutin Nenek. Aji! Kenapa, Gek? Tadi Gek mimpi, Ji. Mimpi apa? Tadi Gek kayaknya ada di tempat yang sepi, terus ada nenek-nenek yang kasih Gek kain, terus Gek diajarin nari di sana. Gimana artinya tuh, Ji? Itu berat tuh. Berat kenapa, Ji? Ji! Setelah mengalami mimpi itu, tanpa disadari, Ayu telah menguasai ilmu hitam. Dan di setiap malam Kliwon, ia selalu keluar untuk mengasah ilmunya. Thank you.
Hei Gul. Duduk, duduk dah. Ngapain sini Gul? Ini mau lihat perkembangan padi sih no, sama pangeran nyata bagus sini pangeran. Ya bagus sini. Ye, man, ini dah. Eh, aku duluan. Aku dulu sekarang dulu sama dia ada. Wei. Ayo. Kemana nanti, Kak? Habis mau Banten, Gul. Sekarang mau kemana, Kak? Mau pulang, Gul. Tak temenin ya? Nggak usah, Gul. Eh, lihat sih, Kak Ayu tuh. Sampai banyak kayak gitu cowok yang ngedeketin dia. Pasti dia pakai pelet tuh. Iya, kayaknya dia pakai pelet deh. Beberapa bulan kemudian, Agung dan Ayu pun menikah. Dek. Ye, ya Ayu. Lagi ngapain? Mesin kebun nanti. Ya ngapain nanti? Baru selesai mau Banten. Sepertinya kadak lebih ganteng dari suamiku. Udah ganteng, kaya lagi. Aku harus bisa memiliki kadek, meskipun harus dengan cara membunuh suamiku. Dek, kenapa cemburu aja? Ya, kenapa? Kebun yuk. Karena keangkuhan Ayu dalam menggunakan kesaktiannya untuk hal yang tidak baik, Ayu dipastu sehingga ia tidak dapat kembali ke wujud aslinya. Ayu berubah menjadi Nyi Kalika.